Saya tanpa bermaksud mengklaim, saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau untuk bisa kita tuntaskan. Tidak hanya Pak Jokowi, saya akan ajak diskusi karena yang lain juga pernah punya pemikiran serupa. Jadi para presiden-presiden yang pernah menjabat ini layak untuk diajak diskusi semuanya. Apalagi Pak Jokowi. Saya sangat dekat dengan beliau, bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan kami sudah diskusi, setelah penetapan kami juga diskusi, dan tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa. Maka saya tanpa bermaksud mengklaim, saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau untuk bisa kita tuntaskan. Pak, maksudnya terkait nasib Jakarta ke depan setelah ada IKN itu bagaimana? Ya, Jakarta bisa menjadi kota industri, jasa, ya, perdagangan, dan saya kira di banyak contoh negara lain juga seperti itu. Jalan aja terus. Pak, IKN kan butuh anggaran yang besar, Pak. Gimana untuk... Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.